Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi pada Selasa 27 Juni 2023 melaksanakan agenda turun lapangan ke SD Negeri 47 Kota Jambi dan Puskesmas Rawasari Kota Jambi. Selasa 27 Juni 2023, Komisi 4 DPRD Kota Jambi melakukan agenda turun lapangan dalam rangka meninjau Sekolah SD Negeri 47 Kota Jambi dan Puskesmas Rawasari Kota Jambi. Dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 4 DPRD Kota Jambi, Jeffrey Zen, dan Koordinator Komisi 4 DPRD Kota Jambi, Roro Nduli Kurniasih Kauri, serta para anggota Komisi 4 DPRD Kota Jambi lainnya. Ketua Komisi 4 DPRD Kota Jambi, Jeffrey Zen, menyampaikan adanya masukan mengenai permasalahan siswa yang masuk pagi dan siang dikarenakan kekurangan ruang mengajar di SD Negeri 47 Kota Jambi. Ia juga mengatakan akan segera berkoordinasi dengan dinas terkait persoalan permasalahan tersebut untuk segera ditindaklanjuti. Bahwa di sekolah ini ada yang sekolah siang, ada yang sekolah pagi. Mereka berharap kalau bisa semua pagi. Kami datang di sini melihat apa tidak. Ternyata sekarang ada 15 yang terawal ya. Jadi siang. Jadi memang kondisinya yang tidak memungkinkan membuat anak-anak itu sekolah pagi. Jadi kami melihat langsung di sini memang bahwa sekolah ini belajar tidak diusulkan untuk penambahan ruang belajar supaya anak-anak kita itu semua sekolah serempak pagi semua. Karena kalau pagi itu kan segar masih, tidak ada kecemburuan. Heru, Jek TV, melaporkan.